Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan. Nah ini kita lagi di pasar, kita mau beli jahe ya. Nah ini jahenya. Nah nanti kita mau beli ya, biasa jahe untuk tambahan pakan ayam ya. Nah kemudian ini ada yang unik kawan-kawan, kita lihat di pasar ayam ini. Ini pasar ayam. Ini di pasar Temanggung ya kawan-kawan. Ini ayamnya cakep-cakep, ini ayam kampung sepertinya. Ada warna jali. Kita tadi lihat ada yang unik kawan-kawan. Nah ini ibu-ibu penjualnya ya, semoga dagangan mereka laris. Ini ada ayam kampung, warnanya keren ini, warna emas ini ya. Kemudian ini ada ayam kampung juga, ini seperti katusheval ayam India kawan-kawan. Kalau kawan-kawan lihat, coba nanti cek di katusheval India gitu, ada ayam model seperti ini ya. Mungkin sudah silangan sama ayam Bangkok ya, ini ayam-ayam kampungnya ya. Nah ini berdagang ayam di pasar juga bagian dari ikhtiar kita untuk ini ya, mencari rezeki dan memberi nafkah kepada keluarga. Nah kemudian ini ayam wali, kita ada yang unik kawan-kawan, ada ayam ponik ya. Ayam ponik itu ayam ekor panjang, ini di pasar ini kawan-kawan. Ini ayam ponik cakep, ini warna jala, ekornya panjang ini kawan-kawan. Ini ayam ponik ya. Nah ini ekornya kan lebat seperti ini. Heran saya di pasar ada ayam hias seperti ini. Tadi saya tanya harganya berapa coba. Ini sepasang cuma 250.000 kawan-kawan. Padahal kalau lihat di online untuk ayam ponik itu harganya cukup lumayan mahal ya. Kalau jantannya ini, kemudian mungkin kalau betinanya sudah silangan ya. Tapi ini sangat murah sekali kok. Unik ada ayam ponik ya. Nah seringkali kita kalau ke pasar ya sering menemukan beberapa ayam unik ya. Ya ini salah satunya, kita ketemu ayam ponik harganya sepasang cuma 250. Ini kan ekornya panjang ya. Nah, ini ayam kampung biasa kawan-kawan. Nah apakah di apa pasar ayam di tempat kawan-kawan juga sering menemukan ayam-ayam yang cakep kawan-kawan, misal ayam Bangkok lah atau ayam apa? Oke, mungkin itu saja kawan-kawan, sekedar intermezzo ya vlog kita pagi kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.